Set, tuh tiba-tiba udah pakai aja kan. Flash anjas. Tap. Wih, banyak adegan sinematik ini, coy, coy. Please lah, nonton, men, penontonku. Ini ketusuk, men, di bagian sini, men. Terus anti serumnya itu buat apa, cok? Nah, ini dia tempatnya. Isi nyawa dulu yang penuh. Isi nyawa dulu sampai penuh, ntar. Oke, sudah. Strange, violent. Macet. Oh, enggak, kirain macet. Nah, di sini Peter akan membuat kostum baru, boys. Kostum penangkal Dr. Otto. Kalau kata Gabriel kemarin, anti-Otto. Anti-Otto. Terus kalian lihatlah itu detail bajunya. Harusnya kelihatan bagus sih. Harusnya bagus sih, cuy. Jahitannya, pori-porinya kelihatan. Kilauannya kelihatan. Fucked up lah kenangan-kenangan PS2 is the best, man, ini, man. Sebagai alumni rental aja mengakui game-game PS3, PS4 dan ke atas itu tuh emang GG. Nah, ini dia desain kostumnya. Dia buat. Nah, nanti balik badan tiba-tiba udah make aja tuh. Aku pun bingung. Suit up-nya kayak mana? Transformasinya. Set, tuh tiba-tiba udah pake aja kan. Flash anjas. Let's go. Kayaknya ini bulletproof ya ini ya. Aduh. Kayaknya bulletproof ini. Oke, matanya udah ini, motorik bisa gerak-gerak. Nice, nice, nice. Final suit-nya warna hitam ya, seperti film Spider-Man yang kita ketahui. Biasanya warna-warna hitam itu agak beda gitu ya. Kayak Spider-Man 1, 2, Spider-Man 3 tuh warna hitam yang Venom, OP. Spider-Man, The Amazing Spider-Man gak ada yang warna hitam. Spider-Man Homecoming, Far From Home, No Way Home ada versi hitamnya juga, keren. Mantap sih, mantap. Oke, aku akan coba selesaikan misi ini. Di udah 30 menit ternyata, udah 30 menit. Mirip Tom Holland, jauh, ge. Lebih kelihatannya tuh kayak lebih tinggi ini loh, lebih tinggi ini aja gitu. Spider Sense step Spider People sama aja kah bang, atau ada yang Spider Sense itu tuh instingnya gitu ya? Aku kurang tahu mendetil ya. Harusnya sih mereka semua punya kemampuan itu. Entah ada yang sensitif atau enggak, I don't know. Everything you have is built on lies. Lies. You stole my company, my ideas. Now. Kau mencuri perusahaanku, ideku. The truth. Katanya kayak gitu. Okay. The truth is. Kebenarannya adalah. You're only ever worth a damn when you work for me. Kau sama sekali gak berguna ketika kau bekerja bersama aku. Apa tuh deh? Kau gagal. Dan akan selalu begitu. Kau gagal dan akan selalu begitu ya. Seperti kau, Mekep. Mekep gak bakal nonton juga sih. Let's go, man. New suit. New move. New skill, new achievement. Nyala lagi. Aku suka sih nyala ini, boy. Otto, I've worked your whole life to help you. Please. You're fighting the wrong man. Dokter Otto-nya sih keren sih ini, lebih futuristik ya, lebih modern gitu kostumnya. Let's go. By the way, bener, ada suit baru dan gak bisa diganti suitnya. Tuh, kemampuannya adalah distribute nanomesh continuously reveal current gadget suit. Apa nih nanomesh? Nanomesh ini apa? Oh, dia kalau ditembak
auto ngejaring-jaring gitu kak, kayaknya mirip. Dan kita nggak bisa ganti suit ya, emang suruh pakai ini doang. Oke, kayaknya aku udah mulai. Wih. Nah, seperti itu. Jaring-jaringnya tuh ada listriknya gitu, men. Anjir sini, mantap. Mantap. Gotta move. Woi, enggak tahu men saya main dulu kebakar. Tap. Wih, banyak adegan sinematik ini, coy. Please lah, nonton men, penontonku. Keren banget ini. I will cure this city after I bring down Osborne. Trot, wah gila. Yang aku heranin kan dia cuma pakai tangan robotik ya. Kenapa dia bisa fisiknya juga kuat gitu loh? Wah, salah. Sorry. Tuh kenapa fisiknya dia juga kuat gitu loh? Give me the anti-liar. Just like Osborne. Nothing but lies. Oke, sudah dapat nih. Kecabut. Ya, jaringnya ya, web shooter penembak jaringnya rusak. Kalian pasti tahu lah yang udah nonton The Amazing Spider-Man ya. Hal seperti ini pernah terjadi. Ketika tangan Spider-Man diremet pergelangannya dan web shooternya ikut hancur, dia sudah tidak bisa mengeluarkan jaring lagi, boys. Kok gak bisa, bang? Wah, ini dia yang sesuai dengan thumbnail dan ini sangat-sangat HD banget, men. Memanjakan mata. Kamu tahu kalau aku Peter? Aku sudah mencoba meringatkanmu, Peter, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Kau tahu? I won't let you win. Aku tidak akan membiarkanmu menang. This means too much to me. Ini sudah terlalu berlebihan untukku. Nah, itu artinya apa tuh? Alah, kecepatan. Belum sempat aku mentranslatekan untuk kalian. Sorry. Bang, kok jatuh? Iya, nggak bisa ngejaring. Nggak bisa. Web shooternya habis. Tapi bang, di Spider-Man yang itu dia keluar dari sini. Nah, beda. Kalau sesuai dengan komik, Spider-Man itu pakai web shooter. Punyanya Toby itu katanya ngaco malahan. Oke, kita akan bertarung secara menempel lah. Ini juga salah satu yang tidak masuk akal bagiku karena baju dia kan lumayan tebel ya harusnya ya. Kenapa dia tetap bisa menempel? Dia menempel dengan cara apa gitu? Dengan apa? Kalau di film kan kita diperlihatkan bahwasanya dia menempel dengan duri-duri yang keluar dari pori-pori jari-jarinya gitu kan. Pori-pori kulitnya ada durinya gitu. Tapi kalau dia pakai kostum kok ya gimana caranya ini? Web shooters are ruined. Kena lo. Mantap. Woo, akhirnya datang. Eh, beneran ada dong, MCAP dong. Anjir, dipanggil beneran ada. Setelah mengapa Spider-Man Tobey Maguire punya kelebihan sendiri. Tapi setelah aku tahu, men, katanya sih orang-orang yang tahu komiknya ya, Spider-Man itu memang aslinya tuh pakai web shooter, pakai pelontar ini, jaring. Nggak keluar langsung dari tangan sih kata mereka ya. Nah, ini deathmatch. Nyawa Spider-Man-nya nggak ada ya. Sebenarnya ini dia orang baik loh, tapi apa ya? Dia nggak tercemar cairan apa gitu jadi jahat gitu, enggak sih. Beberapa musuh Spider-Man kan gitu, kerasukan apa jadi jahat, kena cairan apa, minum cairan apa jadinya jahat, kayak Goblin. Terus si ini, siapa sih namanya? Siapa lagi ya, lupa, si ini Goblin, terus
Ketusuk cuy, kasihan cuy. Aku lupa malah mikir selain goblin yang gara-gara minum, oh lizard, lizard yang kadal itu juga karena cairan atau karena serum gitu. Jadi dia jahat. Ini ketusuk men di bagian sini men. Di bagian sininya ketusuk nih, ketusuk. Tembus coy. Darahnya real ya. Darahnya real banget. Oke, kita harus menargetkan nih, kita harus menargetkan. Bener enggak? Bener enggak? Oh, enggak. Kirain suruh nargetin jaring. Oh iya, lupa udah enggak punya jaring, udah enggak punya jaring. Huh. Aduh, ikut batuk. Peter, aku menganggapmu seperti anak. Aku seharusnya tidak. Apa sih? Turn. I've worshipped you. Your mind. Your conscience. Aku menghargaimu. Idemu, apamu. The way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility. To use our talents in the service of others, even if they don't appreciate it. Villainnya ada berapa bang di game ini? Di game ini ada Mr. Negatif, Scorpion, Rhino, Dr. Otto, Vulture, 5 kayaknya sih. Sama Kingpin, 6 atau 5 gitu. 6 atau 5. Threw it away. Yes, of course. You're right, Peter. Magnet di kaca. Ya itu aku juga bingung bagaimana suit kostum yang seperti ini tuh bisa menempel di dinding, boy. Aku juga bingung. Padahal lumayan tebel. We can fix it. Apa tuh we can fix it? Apa? Apanya? Apa? If you'll help me. Oh, do everything I can. I'll make sure you get the best help. Aku akan lakukan semua yang aku bisa dan aku akan memberikan pertolongan terbaikku. Ya kurang lebihnya kayak gitu. I'll be trapped in this useless body. Oh, dia pengen kekuatan gitu ya. Makanya dia menciptakan lengan-lengan itu. Dia enggak mau kehilangan lengan-lengannya. Berbeda ya dengan di film ya. Kalau di film kan dia menciptakan sumber daya matahari itu ya. You said the power of the sun you'd never abandon me. Palm of my hand. Kok enggak salah sih kayak gitu sih. Remember? Tapi di sini dia tidak menciptakan matahari buatan itu, boys. And of course. Aku enggak tahu ini akurat ke komik atau enggak ya. Knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Good ending. Good ending. Gila, aku puas banget aku main. Aku puas memainkan game ini tapi sudah tamat. Ya tetap ada lanjutannya, ada DLC kok, ada DLC-nya, ada lanjutannya. Tenang aja. Santai. Oh ya, ini aku pakai grafik medium ya. Kalau pakai ultra ada patah dikit sih. Kalau pakai high takutnya di kaliannya ini apa agak patah gitu takutnya. Jadi aku turunin ke medium. Ada beberapa detail-detail yang enggak kelihatan tadi kayak itu tulisan yang di mikroskop itu ya. Itu di corongannya itu sebenarnya ada tulisan tapi karena pakai settingan medium dia enggak kelihatan tulisannya itu doang. Sisanya sih bagus sih. Kayak wajah apa masih bagus lah. Oke lah. I'll give you a few minutes. Coba kita lihat, sudah 44 menit. MJ-nya juga cakep. Tidak mengecewakan dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya cantikan Gwen Stacy ya, tapi enggak ada Gwen di sini, cuma ada MJ. Enggak tahu juga sih. Tapi nanti ada Black Cat, man. I've got the cure right here. Take off your mask. I wanna see my nephew. Ya, yeah, M-nya sudah tahu kalau itu Peter.
Ganteng loh men, ganteng men. Kalian tahu nggak versi PS4-nya tuh, kalau kataku ya, di bawahnya ini, di bawahnya ini. Ini versi PS5-nya, versi PC remaster. Cakep yang versi PS5, men. Tinggi, muda, gitu kan. Rambutnya rapi, ya. Nggak cepmek, nggak cepmek, nggak. I don't know what to do. Yes, you do. Terus anti serumnya itu buat apa, Cok? Dia ngambil anti serum. Buat apa? Bingung, bingung. Aku bingung. Aku gak bisa kayak gini nih. Ini buat apa ini? Masuk akal. Serumnya cuma ada satu. Makanya gak dipakai ke Enmei. Kalau dipakai ke Enmei, gak bisa diduplikasi. Nah, oke. Satu lagi pertanyaanku. Masyarakatnya itu kena penyakit. Ya Allah. Enmei-nya mati dong. 2018 meninggalnya rilis game ini, Cok. Wih, gila, real banget sih. Real, real. 2018 lo, edan. Udah 5 tahun ya? 4 ya, 4 tahun ya, 4 tahun. Emang mereka kena penyakit apa warga kotanya gitu loh. Kalau momennya kayak The Lizard, waktu itu kan dia nyebarin serum supaya manusia-manusia itu pada jadi kadal. Masuk akal lah, ini kenapa lagi hidungnya bengkok gitu kan? Kenapa pula hidungnya bengkok? 3 bulan kemudian. Enjoy. So? Hi. Hi. Mary Jane Watson, Associate Editor. Congrats. Thank you. I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh, no, but I'll be right with you, honey. Thank you. I was di sini Mary Jane-nya dapat pekerjaan yang layak. Yeah, I think I might want to become a chef. Ya? Yeah? Di film Spider-Man 2002, sorry, no, it's... jadi penyanyi gagal, pengantar pizza dipecat, akhirnya nikah sama astronot. Monster octopus that almost destroyed the city. Poor MJ. Tapi di sini enggak, men. Dia berbakat dan dia jenius, men. Banyak membantu petek juga. Iya. I do. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya akhi. Waalaikumsalam. Going camping? Oh, my new place isn't going to be ready for about a week, so I'm going to be crashing with Miles for the next few nights. Oh. Sedih sih tadi momen MJ-nya mati gitu kan. You can always stay at my place. Dia minta Peter untuk buka topeng untuk terakhir kali gitu kan, dia ingin melihat keponakannya. Anjir, Cok! Aku termasuk orang yang namatin game ini lama loh. Ya 15 jam gitulah. Padahal ya rata-rata 8 jam, 10 jam. Itu bagus ya, itu vitamin buat mata kalian, men. Dan yes, that's it, tamat! Terima kasih. Woo! Thank you Spider-Man. Thank you Spider-Man. Kita akan bertemu lagi tahun 2023. Loh kok 2023, Bang? Iya, karena Marvel Spider-Man 2 rilis tahun 2023. Kalau enggak salah 2023 sih. Iya. Yeah.
I'm not an expert or anything, but I think it's in the way that you ask her. I'm getting too nervous. Hey, all right, so where do you want this? Wherever is fine. Right. Dia jadi akrab sama Miles, Cok. Kita sebutnya Miles Morales aja ya. Hey, so Pete. Kok gitu, Bang? Iya. Moralnya Miles gitu loh. Miles Morales itu dia enggak punya moral, Miles moralnya. What's up? Well, dan dia weird things have been going on. Like physically. Oh. Kayaknya ini belum tahu nih kalau Peter Spider-Man. Well, you know, you're at that age where your body starts to change. And so you may be noticing some areas, no, for example. Not that. Things better that I just I show you. No. It's pretty weird, right? Not that weird. Itu the best story of the game, man. Tunggu Spider-Man Miles Morales ya. Tunggu Spider-Man Miles Morales.